Halo guys, welcome back to my channel. Inilah prediksi cerita singkat Ikatan Cinta malam ini. Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya, Reina meminta satu buah permintaan kepada Andin, dimana dia ingin tidur memakai piyama Aldebaran. Andin pun menuruti keinginan Reina. Reina pun berterima kasih kepada Andin. Singkat cerita, Reina pun sudah ganti baju menggunakan piyama Aldebaran. Sebelum Reina tidur, Andin dan Reina pun saling bercerita satu sama lain tentang kenangannya bersama Aldebaran. Nama Aldebaran kian disebut oleh Andin. Sementara di sisi lain, Sena pun merasa kaget ketika Perry memberitahu jika berita Sena telah merusak rumah tangga orang lain telah viral di media sosial. Sena pun mengatakan jika dia belum tahu tentang berita tersebut. Setelah menutup teleponnya dari Perry, Sena pun langsung membuka akun gosip. Dan benar saja, ada seseorang dengan akun fake yang telah membuat berita dan menjatuhkan Sena, di mana Sena dituduh sebagai perusak rumah tangga orang lain. Di mana yang telah menyebarkan berita tersebut adalah Elsa menggunakan akun fake. Sena merasa geram. Dia berpikir, sepertinya ini semua ulah Elsa. Sena pun berkata, Elsa benar-benar keterlaluan. Ternyata Elsa tidak sebaik apa yang aku pikir. Selama ini, aku salah menilai Andin. Elsa yang telah memanfaatkan aku untuk membalaskan dendamnya kepada Andin. Sena pun merasa kesal. Dia kecewa dengan sikap Elsa. Singkat cerita, nantinya Sal pun akan meminta maaf kepada Andin atas apa yang telah dilakukan oleh Sena. Sal pun berkata, Sena telah mengakui jika sebelumnya Sena berniat membayar seorang psikolog palsu, untuk membuat mental Andin kembali down. Sal pun minta maaf kepada Andin atas semua perbuatan Sena. Sal pun mengatakan jika Sena bukan Sena yang ia kenal sejak dulu. Sekarang dia telah berubah. Sal pun tidak mengerti apa yang telah dipikirkan oleh Sena. Padahal selama ini, Sal pun telah memberi pengertian. Jika Sal akan selalu ada untuk keluarga di Pondok Pelita. Sementara di sisi lain, Nino pun terus kepikiran dengan Sena. Nino berpikir, bagaimana keadaan Sena sekarang? Apalagi sebelumnya, Sena telah mabuk berat. Nino pun akhirnya mencoba menghubungi Sena dan bertanya, bagaimanakah kabar Sena? Apakah dia baik-baik saja? Namun Sena tampak tidak suka melihat Nino menghubungi dirinya. Sena pun berkata kepada Nino untuk jaga jarak dengan Sena. Sena tidak mau jika sampai Elsa salah paham. Apalagi sekarang ada berita viral di media sosial jika Sena dituduh telah merusak rumah tangga Elsa dengan Nino. Sena pun mengatakan kepada Nino, jika sekarang karirnya sudah hancur, semuanya gara-gara Elsa. Di mana selama ini Elsa ternyata telah memanfaatkan Sena. Di mana selama ini Elsa lah yang telah memanas-manasi Sena, sampai Sena membenci Andi. Dan nantinya Sena pun akan berusaha terus menghubungi Sal, di mana Sena akan bercerita yang sebenarnya jika selama ini dia telah dipengaruhi oleh Elsa, sampai Sena berpikiran buruk terhadap Andin. Sena pun bersedia untuk meminta maaf langsung kepada Andin. Bagaimanakah respon Andin saat melihat video viral Sena di media sosial? Akankah Andin mau memaafkan Sena? Sementara di sisi lain, Reina dan Andin nantinya mereka akan kembali membahas sosok Aldebaran. Begitupun dengan Mama Rosa.
di mana kabarnya Raga Aldebaran akan segera kembali dalam waktu dekat. Penasaran? Tunggu cerita selanjutnya.